Halo, assalamualaikum, Sampurasun. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Pagi ini saya ada beberapa agenda. Apa sayang? Oh meong. Neng yang mau pakai ini. Oke. Pakai dulu di sini, di Neng. Oh enggak. Gimana dong? Apa ya? Apa? Nah, clip on-nya diambil sama Nik Yang ya, teman-teman. Apa itu? Gak bisa. No. Terus gimana? Jadi mu gak bisa ngomong dong? Oh gitu? Oh bukan kamera itu? Itu bukan kamera. Oh. Iya. Oh pakai sama Ambu. Oh pinter. Aduh, pakaiin sama Ambu. Oke, sip. Pas. Oke, Nik Yang. Yeay. Aduh, teman-teman, clip on saya dibajak. Tapi enggak apa-apa ya. Nik Yang ini mengira bahwa clip on itu kamera kecil. Makanya dia seneng ya bermain. Jadi teman-teman, sebelum beraktivitas yang lain, hari ini saya akan ikut tadarusan dulu ya sebentar. Setelah itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah saya ingin menyapa 3 warga penerima bantuan Rutilahu dari Pemda Kabupaten Purwakarta melalui APBD 2 ya. Kita akan bersilaturahmi, melihat kondisi rumahnya, mudah-mudahan segera pada bulan ini rumahnya bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Saya itu juga saya akan menyapa warga di Kecamatan Plere dan Tegalwaru untuk pembagian sembako ya. Mudah-mudahan pada oh kenapa? Oh bukan, bukan foto 1, 2, 3. Oh bukan, ini bukan kamera. Ini clip on. Cek gitu ya. Iya sayang. Oh iya. Oh iya, aduh jatuh. Eh kok kata? Oke. Yeay. Oke. Ya baik, setelah itu saya akan menyapa warga Kecamatan Plere dan Tegalwaru tentu saja dalam program pembagian sembako. Program Baznas Kabupaten Purwakarta ya. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita di beberapa wilayah, tentu saja yang ada di Kecamatan Plere dan Tegalwaru. Saya itu ikuti banyak kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan tayangan kami bisa menginspirasi. Dan selamat menjalankan puasa ini hari ke-11 ya, masih panjang teman-teman sampai kita meraih hari kemenangan, amin gitu ya. Baik teman-teman, kita akan melihat aktivitas saya pada hari ini ya, ikuti terus ya.
Baik, teman-teman, ini salah satu rumah warga kami yang mendapatkan program Rutilahu. Jadi direncanakan pada tahun ini kita mempunyai target 300 Rutilahu dari APBD 2 yang akan diberikan bantuan. Masing-masing mendapatkan 20 juta rupiah. Salah satunya adalah di Kelurahan Negeri Tengah ini, ya. Mudah-mudahan manfaat gitu ya. Jadi inilah upaya kami kepada warga yang ada di Kecamatan Purwakarta. Ya, ibu, ayo ibunya, ibuna. Eh, tadi itu sama ibu saha? Atika. Ibu Atika. Jadi ibu Atika itu pindah dari asal kotanya, yaitu Kabupaten Garut ya, Bu ya. Jadi Kabupaten Garut pindah ke Purwakarta tahun 81, teman-teman. Dan ternyata beliau betah. Nah, kalau bahasa Sunda betah apa ya, kerasan tinggal di Purwakarta, dan sekarang sudah menjadi warga kami dengan KTP Purwakarta. Sehat ya, Bu. Ya, sehat. Baik, mangga. Awas gebis, Bu. Awas gebis. Awas gebis. Mangga kumargi seueur bujengan deui, abdi widi ibu sakali deui, hatur nuhun teteh sehatnya tehnya. Mungkin apa anggaran nanti langsung ke rekening ya, rekening, Mbak? Iya. Udah dibuatkan rekening? Sudah. Oh, sudah. Rekening Bank Jabar ya. Oh ya, udah, nanti dorong aja lah segera ya, diproses biar cepet gitu. Soalnya kan nggak mungkin roboh dulu mau belebaran, nanti di mana lagi salaman-salamannya. Ya, mangga, mohon, mangga, tunuhun, Pak Lurah, nuhun, alhamdulillah, assalamualaikum. Oh, Ibu Damang. Nuhun. Sami-sami. Kada rumput tutul. Aduh, masih. Padahal tatangnya sareng abdi. Oh, udah lama jantung hoyong pendak teh manis sesa. Oh, iya. Kada butut heula geuning jantung teu pendak. Entok, kan abdi teu aya nu ngangkeun ka dieu, Bu. Engke upami abdi ujug-ujug ka dieu bade naon cenah. Upami teu aya. Sugih-sugih hadeun aya bubuk semprong. Aing nya eta mah Bu Aing simping semprong. Gapi. Jadi kada melon Bu sami. Oh, naon semprong? Kalau sareng bibi eta sakaturunan. Terus semprong eta jahe nu raos. Jahe wijen, aduh. Wah, ada tulisan tuh. Tiluhur semprong nih, kehendak teh semprong deui. Eta mah sapatos di kampung abdi, Bu. Lembur Maleber, RO. Oh, RO. Jadi tuna RO, jadi kadina ge RO we. Jadi abdi teh turunan RO. Abdi ge mah kalut, aduh. Abdi ge datos naon tos naon anger we ikan semprong-semprong deui. Ibu karosan, ibu ku pa RT, Pak RW, Pak Lurah, kaituna, panten rekomendasi ku Pak Camat. Bumi ibu teh tos lebet karena sistem margi upami Pemda mah ayeuna ngalangkungan sistem, Bu, henteu ngalangkungan proposal. Janten ayeuna mah ku sistem, nah dilebetkeun sawarsih ka pengker. Jadi prosesna sawarsih, alhamdulillah. Tos diajengkeun, nuhun Pak Lurah, Pak Camat, nuhun. Janten tos lebet karena sistem, raos kantun panginten proses ya. Mudah-mudahan mingon payun oge tiasa. Amin, amin ya gitu. Allah. Punten nyangkeun simbolis mangga. Mudah-mudahan ibu sararehat sadayana ibunya. Usahana langkung majeng. Ya putra, sabar aja putra. Oh, opat alhamdulillah, pangalitna. Aduh, sekolah di mana? SDN 2 Cipaisan, kelas sabaraha, Mager? Kelas 5, wah hebat ya. Sama getungku, Bu, opat lu. Apa anna? Duka, ta. Oh, innalillahi wa innalillahi wa ibu, iya, iya. Oh, iya, mangga, iya, sembako, muhmur. Abot tapi, Bu. Abot pisan, mangga. Mangga, Bu. Aduh, awas, cak, ibu, simpan, simpan. Cek. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah rumah kedua yang hari ini saya melakukan silaturahmi gitu ya. Langsung menyerahkan insyaallah berdasarkan bagian Kesra paling lama seminggu ya. Anggaran akan diterima dan mudah-mudahan segera diperbaiki. Nah, Pak Camat Purwakarta, Pak Lurah juga akan membantu untuk bergotong royong supaya cepat selesai karena anggaran yang sangat minim 20 juta tidak mungkin bisa menyelesaikan secara keseluruhan ya. Ibu Yati ya. Bu Yati ini adalah pelaku UMKM. Hasil
UMKM-nya adalah makanan khas Purwakarta itu semprong. Nah, semprong kesukaannya Ambu Ane, apalagi semprong yang rasa jahe. Ibu Ai ini adalah Bu Ai, pengelola Galeri Menong. Teman-teman sudah pernah diajak ya ke Galeri Menong. Galeri Menong itu adalah tempat untuk kemudian memasarkan seluruh produk UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Purwakarta yang dulu dibentuk oleh saya ketika menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Purwakarta. Hari ini dua Galeri Menong bangunan store-nya sudah berdiri di Kabupaten Purwakarta. Pengelolanya, ketuanya adalah Ibu Ai. Ini sentranya Simping. Kalau teman-teman cari ada Simping khas Purwakarta. Ini adalah kaum, disebutnya tempatnya namanya Kaum Purwakarta adalah sentra Simpring Semprong Gapit. Nah, makanan itu nama-nama makanan khas Purwakarta ya. Jadi jangan lupa untuk berkunjung kalau ke Purwakarta ke Kampung Kaum, dekat dengan Masjid Agung Baing Yusuf. Di sana akan menemukan berbagai macam makanan khas Purwakarta, simping dengan berbagai macam rasa, semprong berbagai macam rasa, dan gapit berbagai macam rasa. Nah, ini dari Luti Lahu menjadi promosi makanan khas Purwakarta. Karena ada Bu Ai, jadi Pak Samad, iya. Iya, untuk semua, alhamdulillah. Jadi tepang sarang Bu Ai sih. Senang sekali ya, inilah suasana bulan Ramadan yang kita rindukan. Jadi selalu ada tadarusan, walaupun puasa, tentu saja ibu-ibu Majelis Taklim tidak berhenti untuk talabul ilmi, gitu ya, pengajian. Ditambah dengan tadarusan. Ini Majelis Taklim Al-Fatiniyah. Al-Fatiniyah di Kampung Kaum Kidul. Ya, Kaum Kidul, Kelurahan Cipaisan ya. Ibu-ibu alhamdulillah Ibu. Oh, masyaallah damang Bu. Hapunten. Bapak punten. Ayo mangga. Palih dia. Palih mana? Palih dia. Ayo. Ibu, Ibu, palih mau dipenggar punten. Katingal. Terus katingal. Ibu, 1 2. Dulu saya rajin mengaji Ketua Al-Hidayah Kabupaten. Sekarang sudah enggak jadi Ketua Al-Hidayah. Jadi jarang mengaji ke Majelis Taklim. Alasan itu, Mas. Haturun Ibu. Alasan sibuk. Bu, sehatnya, Bu. Alhamdulillah. Tos sepuh ge geulis wae. 10.000. Oh, 10.000. Janten sabara sadayana. Sadayana nya. Sebetulnya. Aduh, itu baik. Tos we. 100-an lah sadayana. Nya 200-an kok abdi dibayar, ya. 200 mah bayar, Bang. Ibu tuh selami, calon. Hebat. Oh. Ini ya, enak. Oh iya, pindang tongkol. Oh. Tos eh peta. Iya. Oh iya, di damelan ku ibu. Oh, damelan nanti tiup wengi. Tiup wengi. Oh, Mami mah balanja. Di pasar. Enungintun bagi. Oh, Enungintun. Bu keliling ke mana wae di dia? Di dia wae. Pali dia. Terus gaduh langganan. Hebat. Oh, biasa ya perempuan tangguh ini. Tuh, iya Ibu. Iya, sadayana. Iya, sadayana. Sarang iya tah, Bang. Jadi 300 cenah. Jantan 300. 300 mana? Iya, wadahna di bawah. Iya, sekat tenang besok. Tadi tos masak sayur toge. Ya. Iya, sarang kamu ditambihan sarang pindang. Ya, kamu pindang. Mangga, nuhun sami-sami. Mangga, nuhun sadayana, nuhun Ibu. Oh, orang mana? Oh, kadieu icalana. Jantan tabu sabar hati itu. Tabu lima. Cilamaya Subang. Mun itu Karawang. Oh Karawang. Cine. Oh kadio. Mun. Sing sehat. Amin. Ada warganya Cine. Ibu Kar. Ada warganya Teh Seli. Di sini luar biasa Bu. Mangga nuhun, nuhun saya Sedena punten. Aduh.